Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Nyai Liberty yang juga ini Sekarang udah lama aku yang gak makan-makan ya Gak konten makan ini aku mau makan nih Makan malam Karena aku di kulkas itu masih banyak sayuran Yang kemarin karena aku sakit gak makan ya Jadi sekarang dijadiin satu dimasak kuah dicampur aduk kayak makanan kayak makanan itu apa namanya buat makanan ternak ya tapi nggak apa-apa ini jangan dibuang karena bobadir kalau udah masuk ke perut mah akhirnya keluarnya juga kan sama. Nah guys hari ini aku mau makan dan di sini aku tadi bikin bikin apa namanya Kue bawang tuh enkol sekali kayak bawang juga. Hmm. kue bakal bikin kue bakal bikin nanya main dulu. Hmm. Bismillah. Hmm. Ini udah beberapa hari nggak bisa makan ya. Kalau makan muntah, kalau masuk air pun muntah. Tapi sekarang aku mau coba ini sama sampah-sampah dari kulkas ya. Mau coba makan bismillah. Ini udangnya. Hmm. Tadinya aku mau bikin apa namanya? Mau ke warung, mau ke ke supermarket tapi dingin. Udah aja dah yang ada di kulkas aja aku makan ada sisa bihun campurin dan sebagainya yang penting nggak mau bajir masuk ke perut sisanya bisa dimakan sekarang <laughs> si sekarang masuk susu sisa hmm. ini adalah kulit salmon yang udah saya goreng pakai tepung ya kripsi Endul Hmm. Hmm. Masya Allah, tabarak Nungguin panas Aku makan ke bawang dulu. Hmm. hmm. Okay, bawang. Ando. Pokoknya bawang memang gak ada luarnya. Karena musim dingin, awan itu melapar aja. Hmm. Sumpah enak. Hmm. Guys, hari ini aku dapat paketan dari Pol dari Polandia dari mertua aku ya dari keluarganya si Akang segala dikirim kopi segala macam kalung saking sayangnya sama Nyai Ini nantu idaman sampai biskuit teh madu tuh madunya tuh tuh madunya tuh dari Polandia dua dari mertuanya itu dari keluarga si akang si akang kan anaknya cuma satu-satunya sekarang yang kakaknya udah meninggal jadi si akang tuh kesayangan emaknya dari kecil manja karena si akang tuh bontot si Akang mah gak mampu, gak, gak di sini aja nggak mampu, nggak nggak kayak di di negaranya mah di Polandia warisannya banyak hektaran kebun itu kebun apel kebun ceri segala anggur juga ada cuman cakernya nggak mau pulang dia suka di Amerika karena kadang anak satu-satunya waris tapi aku mah aku masih akan nggak kedodolok udah saya kasih-kasihin kita si akan kasihin anak-anaknya, kasihin anak-anak kakaknya. Hidup aku memang begini aja, Mas. Akan pakai nenek. Yang penting bisa makan. nggak kado dulu warisan. Warisan itu, kalau nggak bisa buahnya, nggak bisa membawa berkah. Bisa jadi aja banget petaka yang warisan tau nggak tuang berjalan <tuh> aku tambahin sama lagi kalau bagi aku warisan itu kalau orang yang Masyarakat itu warisan itu berharga kalau aku tuh menghargai orang yang menitipkan yang udah mewariskan jadi nggak mau ambil ambil nggak mau ambil pusing nggak mau ribut tentang warisan nggak mau nanyain suka sukanya aja itu urusannya sama Allah bukan sama saya lagi apa arti sebuah warisan <tuh> yang tidak seberapa terus diperebutkan kasihan yang udah meninggal kasihan yang udah mewariskan biarkan aja hati-hati ya merebutkan atau memakan hak orang lain aduh itu hukumnya berat sekali jangankan itu memakannya ya <tuh> kita me apa me nyolong satu jengkal tanah aja itu hukumannya dihimpit tujuh tujuh lapis bumi sama tujuh lapis langit makanya hati-hati hati-hati bener warisan itu bisa memakan korban karena itu adalah barang titipan sekarang mungkin tidak apa-apa tidak tidak menimpa kalian tidak menimpa kamu dan juga pasti menimpa anak cucu kamu itu kan kasihan ya mereka itu yang gak berdosa dan juga bukan hanya warisan aja ya mertua yang jahat sama menantu juga itu ajabnya berat apalagi mertua yang suka nyuruh-nyuruh suaminya suruh begitu begini tapi dia ngaji tiap hari, mingguan tiap hari, tapi hatinya busuk sama menantu jahat, sama suami, suami dijadiin pembantu. Alhamdulillah keluarga aku Maya, si teteh aku, walaupun orang sebelah tidak punya suami, tidak, tidak menekan anak-anaknya, suruh ngasih uang dan sebagainya. Nguasain anak-anaknya, enggak. Alhamdulillah. Enggak pernah ngasut anak-anaknya, suruh begini-begini, enggak buat, enggak. Didikan keluarga aku, mendidikan bagus. Bukan orang kampung. Kalau orang kampung, ya, enggak tahu aku walaupun dia tahu agama walaupun dia suka miwonan walaupun pernah gaul di kota kalau masuk ke rumah orang tuh tidak pernah assalamualaikum di kampung percuma kayak orang kota tapi kampung tetap kampung sombong tinggal di kampung juga kalau tinggal di Amerika kayak gua kalau masuk ke rumah orang tuh punya tata kerama sama Aikum kek punya hati kalian jangan julid ya kasihan sama karmanya sama anak cucu orang juli nggak sadar ya misalnya anak cucunya lahir cacat meninggal itu gak sadar itu adalah kelakuan dari 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 orang tuanya dari dari neneknya pak kakeknya soalnya juli Makanya hati-hati kalau jadi orang. Jangan ketakutan dimakan orang, apalagi makanan dimasuk-masukin ke kamar sampai bulukan. Ih, keluarga aku mah nggak ada begitu. Buk brak Kokoro. Keluarga aku mah, kalau keluarga, keluarga aku mah nggak kokoro. Nantu bangun beranak, kasih makannya sama kerupuk, sama minyak jelantah, sama be be apa bakar terasi, itu kan kurang ajar, ngehina, itu namanya ngehina. Kalau aku mah sama orang sombong, saya sombongin lagi sih, nggak bakal aku hargain. Cuma bingonan tiap hari, tapi hati masih julid. Sama menantu jahat, aku mau ngedidik anak, sama menantu, sama anak, sama aja dianggap anak sendiri menantu juga anak Belagu lagu. Bunga tinggal di kampung juga. So. So kayak songota. Datang ke rumah orang. Enggak pernah assalamualaikum. Dasar enggak tahu pendidikan. cemburuan tiap hari cemburuan ama sama keponakan aku keponakan aku mah walaupun janda nggak bakal ngerebutin lagi orang haram hukumnya kok yang dihajar hati-hati Bye. -hati. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, udahan makannya dan udahan juga ngocehnya.